Pemirsa, tiga paper bag yang dibawa Jessica saat bertemu Mirna terus menjadi pembahasan. Ya, dalam persidangan hari ini, paper bag milik Jessica juga jadi sorotan. Paper bag dianggap memiliki fungsi tertentu saat diletakkan di atas meja. Hal ini disampaikan saksi ahli digital forensik AKBP Muhammad Nuh berikut ini. 15.32.25, terdakwa melihat ke dalam lorong seperti itu. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita biasa ke kafe atau restoran, kalau kita dapat waiting list atau dapat booking, ya udah kita duduk aja. Kita menunggu kita dipanggil atau menunggu kalau kita memang booking, ya udah nanti kan pas kita booking time tiba kita langsung ini. Gitu ya. Kalau kita tidak perlu ngapain gitu. Ngapain ya? Ngapain. Terus tadinya dia sudah datang sekitar siangan begitu, keluar lagi tiba-tiba membawa tiga bungkus ini, iya. Paper bag itu menurut saudara ada hal-hal yang janggal di situ juga atau bagaimana tuh? Tidak kelihatan janggal ketika datang, cuman ketika ditata di atas meja itu janggal. Jadi punya peranan, iya. Di meja 54 itu, iya. Ya? Kalau tidak ada paper bag kan kelihatan apapun yang dikerjakan. Baik, sementara cukup dulu. Iya. Makasih yang mulia.